Halo semuanya, selamat datang di YouTube aku, nih Diana. Di video kali ini guys, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Loli, anak Nikita Mirzani yang banjir pujian dan juga dukungan dengan penampilannya yang baru, yaitu berhijab. Nah guys, penasaran gak dengan hal itu? Kalau iya, sini-sini merapat, kumpul di sini ya guys. Sebelumnya kalian jangan lupa buat subscribe channel aku dan juga klik tombol like-nya. Terima kasih. Jadi guys, anak Nikita Mirzani yaitu Loli baru-baru ini mengejutkan netizen karena terlihat konsisten mengenakan jilbab. Dirinya bahkan mengunggah foto-foto terbarunya yang berhijab di akun sosial medianya serta melakukan live TikTok dengan berhijab. Dirinya semakin tampil islamiyah dan menurutnya alasan dia mulai konsisten pakai hijab adalah karena awalnya dia cuma coba-coba saja tapi malah nyaman guys. Dia pun memutuskan untuk melanjutkan pakai hijab hingga sekarang. Selain itu menurutnya pakai hijab membuatnya merasa lebih aman karena semenjak pulang dari Inggris dirinya memang udah tak tinggal serumah dengan Nikita Mirzani. Perubahan positif anak Nikita Mirzani itu pun disambut netizen dengan pujian dan juga dukungan guys. Mereka membanjiri akun Loli dengan banyak doa baik serta istiqomah dan selalu dimudahkan rezekinya. Mereka juga memuji jika Loli lebih cantik pakai hijab dan terlihat rapi enak dipandang dari sebelumnya. Tak hanya itu, mereka berharap jika Loli beneran serius dalam berhijab bukan cuma mau caper sama mantan kekasihnya yaitu Fadel Baji deh. Gimana guys, menurut kalian bisa komen di kolom komentar.